Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan berbicara tentang sosok manusia termulia yang pernah ada di alam semesta. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Hashimi Al-Qurashi, yang tidak ada seorang pun yang Allah bersumpah dengan kehidupannya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah dalam surat Al-Hijr, la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Demi kehidupan engkau, demi umurmu wahai Muhammad, ya. Allah bersumpah dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dan Allah tidak pernah bersumpah dengan umur selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain karena seluruh umur Nabi SAW berkah dan seluruh fase dari kehidupan Nabi SAW adalah teladan bagi kita. Telah kita dengarkan tadi bacaan yang indah tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi SAW ada teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi orang yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berharap mendapatkan ganjaran di akhirat kala, ya, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saking agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana akhlak beliau tentang perjalanan hidup beliau sampai-sampai Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fisal fil Milal wa Nihal wal Ahwa menyebutkan akhlak Nabi adalah mukjizat tersendiri. Akhlak Nabi adalah mukjizat tersendiri. Bahkan beliau berkata, fa inna sirata Nabi sallallahu alaihi wasallam liman tadabbaraha taqtadi tasdiqahu. Sungguhnya barang siapa yang mengamati tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau tidak mau dia akan membenarkan orang ini. Dia akan meyakini bahwa sini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikemas begitu indah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam contoh dari berbagai macam sisi yang membuat seorang pasti meyakini ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan, sungguh sirah Nabi, kehidupan Nabi, akhlak Nabi adalah mukjizat tersendiri. Kita tahu Rasulullah SAW memiliki banyak mukjizat, ya. Di antaranya seperti Rasulullah SAW Isra Mi'raj, ya. Sebagaimana kita ketahui, di mana juga Rasulullah SAW memiliki mukjizat Al-Quran yang tidak ada orang bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Di antara mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam air keluar dari jari-jari beliau, ya. Di antara mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mendoakan seorang kemudian bisa sembuh dengan tiba-tiba tanpa ada bekas sakit sama sekali dan banyak mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di antara sekian banyak mukjizat tersebut adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan yang bahagia ini, di antara cara agar kita lebih mencintai Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mempelajari akhlak beliau untuk kita teladani, sebagaimana perkataan pepatah kita, tak kenal maka tak sayang. Mau tidak mau kita harus mengenal Nabi manusia termulia ini. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Nabi adalah Al-Qur'anul Karim, ya. Al-Qur'anul Karim praktek nyatanya itulah yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu agungnya akhlak Nabi sampai Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Yang muji bukanlah manusia, yang muji adalah Rabbul Alamin. Dengan penekanan, ya, wa innaka la'ala, ada nun taukid wa innaka la'ala, dalam taukid, ya, khuluqin azim. Engkau sungguh-sungguh, yang dibuka dengan sumpah, wallahi innaka la'ala khuluqin azim. Demi Allah, engkau benar-benar, wahai Muhammad, berada di atas akhlak yang agung, ya. Makanya, seluruh fase kehidupan Nabi SAW adalah teladan bagi kita. Dan ini kita tidak akan temukan pada siapapun dari manusia yang ada di alam semesta ini. Ya, Nabi SAW teladan dalam segala hal. Kalau kita ingin melihat bagaimana suami yang terbaik, contoh Nabi SAW. Kalau ingin mengetahui menjadi bapak yang terbaik, contoh Nabi SAW. Kalau ingin tahu menjadi sahabat yang terbaik, dialah Rasulullah SAW. Kalau ingin tahu menjadi majikan yang terbaik, dialah Rasulullah SAW. Kalau ingin tahu sifat tawadhu yang terbaik, dialah Rasulullah SAW. Kalau ingin tahu kedermawanan terbaik, dialah Rasulullah SAW. Kalau ingin tahu keberanian terbaik, dialah Rasulullah SAW. Kalau ingin tahu kepala negara terbaik, dialah Rasulullah SAW.
Wasallam. Kalau ingin tahu ustaz yang terbaik, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin tahu bagaimana seorang berakhlak dengan musuhnya, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin tahu bagaimana akhlak mulia dalam peperangan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu semua ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat nabi-nabi yang lain, ya, kita tidak mendapati sirah mereka dengan lengkap. Saya contohkan misalnya kaum Nasara, kalau mereka ingin mencontohi Nabi Isa alaihissalam, maka mereka tidak akan mendapati banyak contoh. Misalnya ingin jadi suami yang terbaik, Nabi Isa entah menikah atau tidak, ya ada yang mengatakan dia menikah, ada yang mengatakan tidak. Kalau ingin jadi bapak terbaik, Nabi Isa tidak diriwayatkan dia punya anak, ya. Kemudian kalau ingin jadi bagaimana mencintai kepala negara yang terbaik, Nabi Isa tidak pernah menjadi kepala negara, bahkan dia dikejar-kejar oleh orang Romawi bersama dengan orang Yahudi, akhirnya mereka mengaku telah menyalib Nabi Isa padahal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian ya. Nah, kalau kita ingin mencontohi Nabi Musa, perjalanan hidup Nabi Musa juga terbatas, tidak lengkap seperti perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dari A sampai Z. Jadi sini di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh sisi kehidupannya ya adalah teladan, dan dia teladan terbaik dalam seluruh sisi. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan bahagia ini saya akan menyampaikan beberapa cuplikan-cuplikan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa ya mungkin mencontohi beliau secara maksimal tidak bisa, paling tidak kita berusaha meniru-niru apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh sederhana ya yang menunjukkan bukti mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak beliau terhadap makanan. Ini saya sering contohkan, sederhana tetapi bisa kita analogikan dengan akhlak-akhlak yang lain. Lihat bagaimana sikap Nabi terhadap makanan. Disebutnya dalam hadis, kana Nabi makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya makanan Nabi ma'aba ta'aman qad. Rasulullah sallallahu tidak pernah mencela makanan sama sekali. Ini istahahu akalahu, kalau Rasulullah SAW suka Rasulullah SAW makan, ya. Kalau Rasulullah SAW tidak suka, tarakahu. Ya. Wa ilam yastahi tarakahu Rasulullah SAW, kalau suka Rasulullah SAW makan. Kalau Rasulullah SAW tidak suka, Rasulullah SAW tinggalkan. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengomentari sama sekali. Apa yang dimaksud Rasulullah SAW tidak pernah mencela sama sekali, dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu Nabi SAW tidak pernah mengatakan terlalu manis, terlalu asin, ya. Kurang inilah, kurang anu. Rasulullah SAW kalau ada, Rasulullah SAW makan. Kalau enggak Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW tidak suka, Rasulullah SAW tinggalkan. Coba kita renungkan pada diri kita. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah mengomentari makanan? Ini bukan sehari tidak komentar makanan, ya. Tidak seminggu. Kita kalau dibilang tidak boleh seminggu komentar makanan, sulit bagi kita. Kita pasti di hari tersebut ada kita komentar makanan. Ini Nabi SAW seumur hidup tidak pernah komentar terhadap makanan. Tidak pernah komentar terhadap makanan seumur hidup, ya. Kita, ya, jangankan yang makanan yang kita beli, kita komentari. Bahkan yang gratisan pun, kadang kita komentari, sudah dikasih gratis, kita, oh ini terlalu asin, terlalu inilah, tapi habis juga, tapi kita komentari. Apalagi makanan yang kita beli, sudah pasti kita komentari. Rasulullah SAW tidak pernah mengomentari makanan, dan ini adalah suatu yang ajaib. Bahkan yang menakjubkan, ketika Nabi diminta untuk mengomentari makanan, suatu hari Rasulullah SAW makan bersama sahabat yang mulia Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, Saifullah, salah seorang panglima perang, pedang Allah Khalid ibn al-Walid. Maka dihidangkan kepada Nabi SAW dob. Dob adalah kadal padang pasir, ya, kadal padang pasir yang kita bisa lihat di googling di internet, kita lihat bagaimana bentuknya yang seperti hewan purbakala. Intinya kadal, kadal padang pasir, tapi dia makan tumbuhan, ya, dan itu hukumnya halal. Maka dihidangkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin sudah dipotong-potong, mungkin sudah dicampur bumbu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kuahnya dan segalanya. Ketika Nabi mau makan, maka dikasih tahu sama sebagian istrinya, "Wahai Rasulullah, yang dihidangkan depan engkau adalah dhab, yaitu kadal padang pasir." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemani Khalid bin Walid. Di antara akhlak Nabi, Nabi duduk di bersama Khalid, kemudian Khalid makan dengan lahapnya, tetapi Nabi tidak sentuh sama sekali. Dan Nabi biarkan Khalid makan. Maka Khalid bertanya, ya, "Ya Rasulullah, Anda tidak makan, aharamun hu? Apakah ini haram ya Rasulullah?" Di sini Khalid bin Walid minta Nabi untuk minta komentar Nabi, kenapa tidak makan? Apakah ini haram? Kenapa Anda tidak makan? Subhanallah. Ya, kalau kita mungkin di posisi Khalid, saya sebagai ustaz, saya bilang ini gimana? Masa ustaz dihidangkan kadal? Ya, paling tidak ayam ke atau kambing ke. Masa kadal dikasih ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu
Dia tidak komentar sama sekali, mengatakan apa? Lihat bagaimana komentar Nabi yang sangat indah, mengatakan lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduhu a'afuhu. Ini makanan tidak ada di kaumku, yaitu aku tidak biasa makan seperti ini, ya. Fa ajiduni a'afuhu, maka aku dapati aku tidak bisa makan. Selesai. Dia tidak bilang ini apa, ini keadaan ini kok begini, enggak. Rasulullah SAW hanya mengatakan ini tidak ada di kampungku, aku tidak biasa makan. Selesai. Tidak mencela makanan tersebut sama sekali. Jadi bahkan Nabi disuruh komentar, dia pun komentar dengan komentar yang tidak mencela makanan. Makanya benar kata sahabat, ma'aba Nabi SAW to'aman qat. Ya. Ini istahu akalahu. Kalau dia suka dia makan, kalau dia enggak suka tarakahu, dia tinggalkan. Ini saja menunjukkan bagaimana luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bicara tentang keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berani dalam peperangan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kita tahu siapa Ali bin Abi Thalib, adalah seorang dari sahabat yang sangat pemberani. Dialah yang telah menjadi pahlawan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Ketika itu orang-orang musyrikin mengadakan sayembara untuk membunuh Nabi, dan mereka rencana untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang tidur di tempat tidur Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Nabi keluar rumahnya dan dia menggantikan posisi Nabi di atas tempat tidur Nabi, berselimutkan dengan selimut Nabi. Dan sewaktu-waktu orang-orang kafir Quraisy bisa datang dan menikam dia. Dan dia berkorban, ya, untuk tidur di tempat tidur Nabi SAW. Dia sangat pemberani, Ali bin Abi Thalib. Dan akhirnya dia pun selamat. Dan dialah ketika dalam perang Khandaq, ketika hadir seorang jagoan dari Quraisy yang bernama Amr bin Wud, maka Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang melawan Amr bin Wud? Ya, seorang pendekar yang terkenal. Ali bin Abi Thalib kemudian maju, dan dia yang menghadapi Amr bin Wud, dan dia akhirnya mengalahkan Amr bin Wud. Ketika di perang Khaybar, muncul seorang namanya Marhab dari seorang Yahudi yang sangat terkenal, yang jagoan. Ini mengatakan, dia mengatakan, Syakis Sila, aku adalah orang yang sangat jago. Al-Batal Al-Mujarrabu, aku adalah jagoan yang terbukti. Maka datanglah Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan orang tersebut. Ali bin Abi Thalib mengatakan, Ana alladhi sammatni ummi Haidar ka laythi ghabatin ka rayhil manzar. Aku adalah orang yang ibuku menamakan aku dengan singa. Aku seperti singa-singa hutan yang mengerikan penampakan mereka. Kemudian dia pun maju dan di akhirnya membunuh musuh tersebut. Begitu beraninya Ali bin Abi Thalib. Tapi apa ketika dia berbicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Ali bin Abi Thalib, "Kunna idha marral ba's ittaqayna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami kalau perang sudah sangat membara, sudah sangat berkobar, sudah sangat parah, kami berlindung di balik Nabi SAW. Ini yang ngomong bukan orang penakut, yang bilang orang pemberani. Kunna idah marral ba's, ya, ittaqayna bi Rasulillah SAW. Kami kalau sudah kondisi sangat parah, kami berlindung di belakang Nabi SAW. Ini Nabi paling depan. Ya. Oleh dalam satu hadis ketika terjadi perang Hunain, ya, ketika perang Hunain, Allah tegur para sahabat, sebagian sahabat atau sebagian orang munafik yang mungkin bersama pasukan Nabi bangga dengan jumlah yang banyak, ya. Kata Allah, wa laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Dalam surah Taubah, ya. Ketika Allah telah menolong kalian dalam banyak peperangan, namun ketika perang Hunain kalian bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Ketika itu pasukan kaum muslimin 12,000. Sehingga ada seorang yang sesumbar mengatakan, lan nughlaba al-yawmin qillah, ya, kita tidak akan kalah karena jumlah kita banyak pada hari ini. Fasyakka dhalika ala Nabi SAW. Maka Nabi merasa berat dengan perkataan tersebut. Seakan-akan mereka bertawakal kepada jumlah yang banyak, lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benar, ketika awal peperangan, mereka diserang oleh kabilah Hawazin, mereka pun kabur. Kabur. Yang tidak kabur Nabi SAW. Nabi SAW memacu tunggangannya menuju ke depan, dan Nabi berkata, Ana nabiyu la kadhib, ana bni Abdul Muttalib. Aku adalah Nabi yang tidak pernah berdosa, aku adalah cucunya Abdul Muttalib. Dan dia maju paling depan. Rasulullah SAW sangat berani. Jadi kalau kita bicara tentang keberanian, Rasulullah SAW nomor satu paling pemberani, ya. Jika ada desas-desus, Rasulullah SAW kemudian keluar dengan kudanya, dia pergi, ternyata tidak apa, dia balik, dia ngecek, maju sendiri. Rasulullah SAW adalah orang yang paling pemberani dari para sahabat, ya. Tapi ini diantara contoh Nabi SAW dalam hal keberanian. Contoh Nabi SAW dalam hal kedermawanan. Jangan tanya, Rasulullah SAW super-super dermawan, ya. Super-super dermawan. Di antara yang menunjukkan akan hal ini, ya, suatu hari Rasulullah SAW dilihat oleh seorang wanita. Rasulullah SAW pakai baju sudah usang. Maka wanita tersebut membuat baju yang indah buat Nabi SAW.
Kemudian dia kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sang perawi hadis berkata, fa akhadhaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil baju tersebut karena Nabi butuh kepada baju tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai baju tersebut. Baru saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai, tiba-tiba ada seorang sahabat datang. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ma ahsanaha." Begitu indah baju yang kau pakai. "Uksuniha ya Rasulullah, berikan kepadaku biar aku pakai." Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada wajah cemberut sama sekali, tidak ada marah, tidak mengatakan ente ini enggak tahu diri, saya baru dikasih baju ente minta. Enggak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya, dia buka bajunya, dia kasih kepada sahabat tersebut. Pakai lagi baju yang usang. Allahu Akbar. Ketika sahabat ini mengambil baju baru tersebut, karena sudah dipakai oleh Nabi, sudah terkena badan Nabi, sudah terkena keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu badan Nabi berkah, keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkah. Datang sahabat-sahabat yang lain negur orang ini. Kata mereka, "Engkau hebat engkau ini ya. Kau tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaruddu sa'ilan." Jadi mereka tahu Rasulullah SAW tidak pernah menolak peminta. Kalau Nabi ada, Nabi pasti kasih, itu sifat Nabi. La yaruddu sa'ilan. Rasulullah SAW tidak pernah menolak orang yang minta kepada beliau, dan ini dikenali oleh para sahabat. Makanya kata mereka, "Kau pintar sekali. Kau tahu Nabi tidak pernah menolak permintaan, maka kau minta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baju tersebut." Apa kata sahabat ini? "Saya minta baju Nabi bukan apa-apa. Tetapi la'alli ukaffanu fiha, tapi saya berharap agar saya dikafankan dalam baju tersebut." Fakanat kafanahu, dan benar ternyata akhirnya dia meninggal dan baju tersebut yang pernah dipakai oleh Nabi menjadi kafannya. Tapi luar biasa bagaimana Rasulullah sallallahu dengan mudah memberikan apa yang ada yang dia miliki. Kemudian contoh Rasulullah SAW, ya, didatangi oleh seorang Arab Badui, ya, kemudian dia minta kepada Nabi SAW, "Ghanaman bainal jabalain." "Ya Rasulullah, berikanlah kambing-kambing yang banyak yang kau miliki." Rasulullah SAW terkadang memiliki harta yang banyak karena misalnya menang dalam peperangan, kemudian ada ghanimah, harta rampasan perang, ya, karena ada musim perang di antara mereka, yang menang mengambil ghanimah orang yang kalah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mendapatkan kambing yang banyak, disebut dengan baina jabalain, itu kambing yang banyak seakan-akan di suatu lembah di antara dua bukit. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui, orang ini datang minta kepada Nabi SAW. Apa kata Anas bin Malik? "Fa'atahu ghanaman bainal jabalain." Maka Nabi kasih. Nabi kasih kepada orang tersebut kambing yang begitu banyak. Orang ini langsung pulang ke kampungnya, dia berkata kepada kaumnya, dia mengatakan, "Ya kaumi aslimu." "Wahai kaumku, masuk Islamlah. Kalau kalian ingin mendapatkan harta seperti saya, masuk Islam." "Fa inna Muhammadan a'ta ata'a ma lam yakhsha al-faqah." Muhammad itu kalau sudah kasih sesuatu, tidak pernah takut miskin sama sekali. Pemberian orang yang tidak pernah takut miskin sama sekali, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat dermawan, luar biasa. Ya. Tidak ada dunia dalam hati, semuanya dia kalau ada yang minta beliau kasih. Rasulullah SAW juga pernah dalam suatu peperangan, Rasulullah SAW bagi ghanimah sampai orang-orang minta sampai Rasulullah SAW tersandar sampai Rasulullah SAW terpojok di sebuah pohon sampai selendangnya tergantung terikat pada sebuah duri di sebuah pohon. Kata Rasulullah SAW, "Kembalikan selendangku, ya. Demi Allah kalau saya punya unta sebanyak duri yang ada di pohon tersebut, saya akan bagi kepada kalian semua." "Tsumma la tajiduni ya bakhilan," dan kalian tidak akan mendapati aku seorang yang bakhil. "Kalau saya punya, saya akan bagi semua." Sudah habis mau diapain? Ya, mau diapain? Ya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sangat-sangat dermawan, ya. Oleh karena tidak heran kalau kita lihat bagaimana istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dermawan, bagaimana para sahabat sangat dermawan. Kita dengar cerita Abu Bakar menyumbangkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita kelihatannya seperti mustahil dan menghayal, ya. Kalau kita seakan-akan dongeng, tapi ini pernah terjadi. Siapa di antara kita yang pernah nyumbang seluruh hartanya? Coba didata dah hartanya. Oh, ternyata 2 miliar semuanya saya kasihkan di jalan Allah. Ya, enggak ada orang seperti zaman sekarang, tidak ada. Tapi kita enggak heran kalau kita tahu ternyata gurunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar Abu Bakar bisa demikian. Dan banyak sahabat yang menyumbangkan seluruh hartanya, seperti Ka'ab bin Malik ketika dia bertobat, dia bilang, "Saya akan menyumbangkan seluruh hartaku di jalan Allah." Kata Nabi, "Jangan. Sisakan buatmu." Lihat Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika dia di rumah tiba-tiba datang seorang wanita yang kelaparan bersama dua putrinya, kemudian minta asas makan kepada Aisyah. Aisyah cari-cari di rumah, enggak ada apa-apa, cuma dapat satu butir korma. Coba bayangkan, rumah isinya satu butir korma. Suaminya padahal kaya, sering bagi-bagi, di rumah cuma satu butir korma. Aisyah pun kasih perempuan tersebut. Aisyah pun kasih wanita
tersebut. Tidak seperti ibu-ibu sekarang, masya Allah, kalau pulang ke rumah ya, kulkas masya Allah ada isinya, kemudian dapur ada isinya, masya Allah, ATM juga ada isinya, masya Allah, terkadang ATM suami juga kita yang pegang, masya Allah. Terus apalagi yang kurang. Aisyah rela makanan cuma satu butir, kalau dia kasih orang. Kita heran ada wanita seperti ini, tapi keheranan kita hilang tatkala kita tahu suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Suaminya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya kalau kita bicara dermawan, Rasulullah sallam adalah contoh yang tiada tara. Sangat-sangat-sangat dermawan. Sangat-sangat dermawan. Kita bicara tentang apalagi banyak poin ya, saya khawatir luput dari benak saya. Di antara misalnya kita bicara tentang tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bagaimana tawadhu, jauh dari kesombongan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika berkumpul dengan para sahabat, beliau duduk bersama dengan para sahabat, tidak ada bedanya. Di tempat yang sama, datar yang sama, sehingga kalau ada orang jauh datang, mereka cari-cari Nabi, mereka bingung. Muhammad yang mana? Rasulullah sallam yang mana? Ya. Karena ya tidak seperti sekarang ada YouTube, ada medsos, enggak, dahulu orang tidak tahu, jadi datang Muhammad yang mana, mereka bingung. Karena Rasulullah SAW penampilannya sama dengan yang lain, duduk di bawah. Sampai akhirnya para sahabat kasih ide, ya Rasulullah, Anda harus duduk di tempat yang lebih tinggi agar kalau orang datang mengenal di mana siap, di mana Anda. Ya, akhirnya Rasulullah SAW dibuat semacam mimbar atau tempat duduk semacam tempat yang agak tinggi agar orang-orang yang datang dari jauh kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah dari Mekah menuju Madinah, Rasulullah SAW bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan orang-orang tidak mengenal siapa Abu Bakar, tidak mengenal siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk di kota Madinah, ya, kaum Ansar menyambut Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi mereka tidak tahu, mereka menyangka Abu Bakar yang Nabi dan mereka menyangka Nabi yang Abu Bakar. Akhirnya mereka salaman kepada Abu Bakar. Abu Bakar juga bingung ini gimana, tapi begitu sampai di tempat, mereka singgah, baru kemudian Abu Bakar menaungi Nabi SAW, baru mereka, oh, nabinya yang ini. Baru kemudian mereka, Nabi tidak bilang, saya nabinya, ini bukan. Enggak, Nabi biarin aja. Saya biarin aja. Ya. Orang menyangka Abu Bakar Nabi. Kenapa? Karena tidak ada bedanya. Pakaian sama, model sama. Biasa-biasa saja. Tawaduknya Nabi SAW. Ya. Inilah Rasulullah SAW. Ya. Di antara tawaduk Nabi SAW, Nabi sering naik himar, dan kita tahu himar adalah tunggangan yang paling rendah, ya. Ada himar, ada donki, ada unta, ada kuda. Rasulullah SAW bisa naik ketiga-tiganya. Rasulullah kalau mau gampang, tapi Rasulullah SAW sering naik himar, dan ini sering diriwayatkan oleh para sahabat. Kuntu radifan Nabi SAW ala himar. Saya naik himar bersama Nabi SAW menggonceng. Dan Rasulullah SAW naik himar dan tidak jadi masalah meskipun dia kepala negara, ya, tidak harus selalu di atas kuda, tidak harus selalu necis, enggak. Bahkan Rasulullah SAW terkadang berjalan tidak pakai sendal, bukan selalu, tidak selalunya pakai sendal, tapi kadang-kadang berjalan hafian, sengaja kata para ulama, agar demikianlah, agar seorang tidak terbawa dengan penampilan sehingga dia lupa diri. Rasulullah SAW terkadang berjalan dengan tanpa sendal karena tawadhu'nya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadisnya berkata, al-badadatu minal iman. Kesederhanaan, kecuekan dengan penampilan adalah bagian daripada iman. Itu tidak harus selalu kita necis, tidak. Kita kadang-kadang biasa-biasa saja, ya. Ya. Makanya saya sering sampaikan kepada kawan-kawan saya yang kebetulan mereka diberikan harta oleh Allah yang banyak. Tidak harus kalau Anda triliuner, tidak harus Anda selalu kalau kemana-mana harus naik bisnis kelas, harus naik dilain, ya, sesekali naik ekonomi, tidak ada masalah. Ya, saya punya kawan punya uang miliarder, mungkin ada, mungkin triliuner, naik ekonomi dengan saya, naik ya, tidak selalu harus bisnis kelas, karena kadang kita lupa kalau selalu dilayani, selalu dihormati, selalu akhirnya timbul kesombongan dalam diri kita. Rasulullah SAW tidak suka demikian. Dicontohkan para sahabat juga demikian, ya, mereka kalau makan bersama pembantu mereka, ya, mereka terkadang manggil orang miskin makan bersama mereka, sebagaimana diriwayatkan dari Hasan atau Husain radhiyallahu taala anhuma, bagaimana tawadhu'nya cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pun juga adalah orang yang sangat tawadhu', bahkan super tawadhu'. Suatu hari ada seorang datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia gemetar, lihat karismatik Nabi, dia gemetar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang ini? Hawin ala nafsik. Tenang, santai aja. Kalau bahasa kita sederhananya santai. Inna alastu bimalik, saya bukan raja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alastu bimalik, santai aja. Inna ma ana ibnu imra'atin
Min Quraisy ta'kulul qadid. Aku ini hanyalah seorang putra dari wanita Quraisy yang makan susu yang dikeringkan. Sama seperti kalian. Gampangannya, kalau kita bahasa kita, santai aja, saya bukan raja, saya juga makan beras seperti kalian, sama, makan nasi sama. Ya. Saya bukan makan emas, saya makan nasi sama seperti kalian. Tidak usah, santai aja. Jadi, Nabi SAW tidak mengatakan, oh iya, saya ini, saya adalah gini. Enggak, Rasulullah SAW malah tawadhu, menenangkan hati orang-orang tersebut. Ya. Lihatlah Rasulullah SAW, ya, ketika datang Ibnu Mas'ud melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tidur satu tempat, kemudian ada bekas tikar di lambungnya, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau dibuat begini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Inna ma mathali wa mathalu dunya karakibin istadhalla tahta syajarah thumma raha fatarakaha. Apa urusanku dengan dunia? Perumpamaan aku dengan dunia adalah seperti seorang yang sedang bersafar dalam perjalanan, mampir di bawah sebuah pohon, istirahat sebentar, kemudian melanjutkan lagi. Dunia itu seperti pohon yang kita tinggali sebentar, kemudian kita tinggalkan untuk menuju perjalanan yang masih jauh. Ya buat apa saya terikat dengan dunia? Kita manusia pun demikian. Kita sudah melewati tahapan dulu kita janin 9 bulan, kemudian kita keluar menjadi sekarang dalam kehidupan ini, kita tinggali dunia sekarang ini. Setelah itu kita akan masuk dalam alam barzah, entah berapa ribu tahun dalam alam barzah. Kemudian kita masuk di padang mahsyar 50 ribu tahun. Setelah itu kita surga atau neraka abadi. Maka Nabi mengatakan, apa urusanku dengan dunia? Bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan hal-hal seperti ini banyak dalam contoh-contoh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam kalau salat malam, ya, saking sempitnya rumah Rasulullah SAW, mungkin 4x5 atau 4x6, ya, kecil. Rasulullah SAW kalau sholat malam, Aisyah tidur di depan. Saking sempitnya. Kalau Rasulullah SAW mau sujud, Rasulullah SAW pegang kaki Aisyah agar Aisyah melipat kaki. Supaya apa? Supaya ada space untuk sujud. Kata Aisyah, وَكَانَتِ الْبُيُّتُ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِهِ. Ketika itu rumah-rumah di zaman itu belum ada lampu-lampu. Sehingga saya tidak tahu kapan Nabi turun mau sujud sampai disentuh oleh Nabi. Kalau Nabi sentuh kaki Aisyah radhiyallahu anha, baru Aisyah tarik kakinya, baru kemudian Nabi sujud. Bagaimana? Rumah kecil. Rumah kecil. Beda dengan kita. Rumah besar, kamar di mana-mana. Tapi sholat malam sangat sulit untuk kita kerjakan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Lihatlah bagaimana tawadhu'nya Nabi SAW. Oleh karenanya ketika rumah Nabi mau dipugar, sebagian sahabat kalau tidak salah Sa'id ibn al-Musayyib tabi'in, di zaman tabi'in, dia datang ke rumah Nabi. Rumah Nabi kecil, kalau tangan dipegang, menyentuh atapnya. Dan dia menangis. Dia mengatakan, seandainya rumah Nabi tidak dipugar, agar orang-orang yang baru lahir, generasi berikutnya, lihat bagaimana rumah orang terbaik di alam semesta seperti ini. Agar mereka zuhud kepada dunia. Tapi qadarullah, rumah Nabi dipugar, kemudian jadi yang seperti sekarang dan seterusnya. Tapi itulah kehidupan sederhana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kunna narul hilal, tsumma al-hilal, tsumma al-hilal. Salasa ahillah fi syahrin wa ma uqida fi buyuti azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dua bulan berturut-turut kami lihat hilal muncul dan tidak ada api dinyalakan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perawi bertanya, "Wa ma ta'amukum ya ummah?" Apa yang kalian makan wahai ibunda? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Al-aswadan, kami hanya makan kurma dan air putih selama dua bulan." Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana akhlak Nabi dalam memaafkan, maka Nabi SAW adalah orang yang sangat mudah memaafkan. Orang yang sangat mudah memaafkan. Ya. Dalam satu hadis ketika Rasulullah SAW, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah SAW sedang berjalan, tiba-tiba datang seorang Arab Badui, kemudian dia jadab, dia narik selendang Nabi SAW sampai ada bekas merah di leher Nabi SAW. Karena Nabi sedang berjalan, tiba-tiba dia tarik. Kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, a'tini mimmalillahi alladhi indak." Kenapa dia tarik selendang Nabi? Dia bilang wahai Muhammad, dia tidak bilang wahai Rasulullah. Ini Arab Badui, ya. Dia langsung sebut nama Nabi. Padahal para sahabat enggak ada yang berani bilang ya Muhammad Allah saja kalau manggil Nabi, ya Rasulullah, ya ayuhan Nabi. Allah tidak pernah panggil ya Muhammad, tidak pernah. Kecuali kalau nabi lain Allah panggil ya Musa, ya Nuh, ya Adam, ya. Ya Ibrahim, ya. Allah sebut nama mereka, tapi kalau untuk Rasulullah SAW spesial. Allah mengatakan ya ayuhan Rasul. Ya ayuhan Nabi. Allah tidak mengatakan ya Muhammad.
Ya ayuhal muzammil, ya ayuhal mudathir. Tidak pernah Allah bilang, ya Muhammad, tidak pernah. Ini Arab Badui, karena mereka, ya namanya Arab Badui, datang kepada Nabi, narik kain di leher Nabi, berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, a'tini mimma lillahi ladhi indak, berikan kepadaku harta Allah yang ada padamu. Yaitu dia seakan-akan berkata, wahai Muhammad, itu hartamu ada, itu bukan milikmu, itu hanya titipan dari Allah, bagi dong kepada saya. Rasulullah marah, tidak sama sekali. Fadhahika Nabi SAW, Rasulullah SAW tertawa. Kata Rasulullah SAW, a'tu, berikan kepada orang ini. Yang saya menakjubkan, Rasulullah SAW bisa langsung tersenyum, itu yang saya heran. Itu yang saya heran. Kalau kita misalnya kita lagi jalan, tato keinjak kaki kita, kita pasti baru kita, gak apa-apa. Tapi Rasulullah langsung tersenyum, padahal bekas merah di lehernya. Orang ini panggil ya Muhammad. Ya. Orang ini panggil ya Muhammad. Subhanallah, Rasulullah SAW tidak marah dan langsung bisa tersenyum. Dan ini aneh ya, konsep aneh ya. Kita mungkin bisa maafkan, tapi pasti kita emosi dulu ya. Kita pasti emosi dulu. Saya sering cerita ketika saya di kampus di Universitas Islam Madinah, ketika saya ingin masuk di gerbang Universitas Islam Madinah, saya naik mobil saya, itu mobil Cressida tahun 89, mobil sedan tua ya. Ketika saya masuk, tiba-tiba ada mobil jeep besar warna biru, saya masih ingat, atau nabrak mobil saya, peot. Subhanallah, saya langsung buka kaca ya, masih begini jam. Kemudian saya mau marah sama orang tersebut, tahu-tahu saya langsung bisa maafkan. Saya bilang, oh enggak apa-apa, ya silakan. Kenapa? Karena dia dosen saya waktu itu. Akhirnya saya bisa langsung memaafkan. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW sama orang Arab Badui, tidak sopan, minta uang aja, bilangnya, itu uang milik Allah, cuma dititip kepadamu, berikan kepadaku. Coba kalau ada orang minta datang kepada kita, Firanda, itu kau punya uang, itu cuma titipan dari Allah, bagi dong. Ya, kita pasti emosi lah. Ya ini memang titipan dari Allah, tapi kamu jadi sendiri titipan, ini punya saya. Tapi Rasulullah SAW tersenyum langsung kasih, dan langsung bisa memaafkan, dan ini perkara yang ajaib, yang menakjubkan. Di antaranya Rasulullah SAW bagaimana memaafkan kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya. Kita tahu Rasulullah SAW diusir, sehingga harus berhijrah, meninggalkan kampung halaman yang sangat dia cintai, kota Mekah, yang dia lahir di situ, kecil di situ, menikah di situ, anak-anaknya semua lahir di situ. Ya. Bagaimana nostalgia bersama keluarganya, nostalgia bersama istrinya Khadijah, rumahnya di situ. Ya, meninggalkan kampung halaman. Kemudian Nabi harus pergi meninggalkan kampung yang dia cintai. Sampai Rasulullah SAW ketika meninggalkan kota Mekah, Rasulullah SAW sedih. Rasulullah SAW ngomong kepada kota Mekah, innaki la khairu ardillah wa ahabu ardillah ilallah. Wahai Mekah, sungguhnya engkau adalah tempat yang terbaik, kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Kalau bukan karena kaum mengusirku, aku tidak akan meninggalkan engkau, wahai kota Mekah. Oleh karenanya Al-Aini dalam kitabnya Syarah Amdatul Qari, Syarah Sahih Bukhari, beliau berkata, ibtalallahu nabiyahu bi firaqil watan. Rasulullah SAW diuji oleh Allah dengan harus meninggalkan kampung halamannya. Terusir pada setelah 13 tahun Nabi berdakwah, terusir. Kemudian apa yang terjadi 8 tahun berikutnya? 8 tahun berikutnya setelah Nabi terusir, Rasulullah SAW balik kepada kota Mekah dengan membawa 10.000 pasukan. Sampai orang-orang berkata, hadi yaumul malhamah, ini hari pertumpahan darah, Quraisy akan habis. Rasulullah SAW datang dengan 10.000 pasukan ingin menyerang kota Mekah. Orang Quraisy yang dahulu musuhi Nabi SAW, mengusir Nabi SAW, saatnya Nabi balas dendam. Akhirnya setelah Nabi menguasai kota Mekah, mereka dikumpulkan di hadapan orang Quraisy. Rasulullah SAW berkata kepada mereka, mata dhunnun anni fa'ilum bikum, wahai orang-orang Quraisy, menurut kalian apa yang aku lakukan kepada kalian? Tentu mereka ingat bagaimana mereka mengusir Nabi, bagaimana mereka ingin bunuh Nabi, bagaimana mereka bikin sayembara, siapa yang bisa bunuh Nabi dapat 100 ekor onta, bagaimana mereka menyerang Nabi berulang-ulang, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, mereka ingin membunuh Nabi SAW. Saatnya Nabi balas dendam. Kekuasaan di tangan Nabi SAW. Terusir 8 tahun yang lalu, sekarang balik dengan penuh kekuasaan. Kira-kira kalau kita saatnya kita sombong, gaya, enak sini. Mungkin kita panggil satu-satu kalau kita ya. Tapi Rasulullah SAW tidak. Bahkan Rasulullah SAW ketika masuk kota Mekah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, saking tawadhu'nya, Rasulullah SAW tunduk, tidak kemudian bangga gini, dia tunduk sampai hampir-hampir jenggotnya mengenai pelana ontanya. Saking Rasulullah SAW masuk dengan penuh ketakwaan, tawadhu' di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berkata kepada mereka, "Ma ta'dhunnun anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian apa yang aku lakukan kepada kalian?
Orang-orang Quraisy pintar, mereka berkata, ya, anta khairuna ibnu khairina, kata mereka, ya Muhammad, engkau, mereka masih musyrik, mereka musyrik, ya. Kata mereka, Muhammad, engkau adalah orang terbaik di antara kami, bapakmu juga baik, engkau akan melakukan kebaikan, subhanallah. Rasulullah SAW mengatakan, ma kultu lakum illa kama qala akhi Yusuf. Aku tidak berkata kepada kalian kecuali seperti perkataan saudaraku Yusuf alaihissalam. La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Nabi Yusuf ketika di kisahnya ma'ruf dalam kisah Nabi Yusuf ketika dia dibuang oleh kakak-kakaknya, kemudian dijual, dibuang dalam sumur, kemudian dijual jadi budak, harus pergi terpisah dari bapaknya sampai puluhan tahun. Setelah itu mereka akhirnya balik. Mereka dalam kondisi kelaparan, beli makanan kepada Nabi Yusuf. Akhirnya ketahuan Nabi Yusuf mengatakan, kakak-kakaknya minta maaf. Wahai Yusuf, kami minta maaf, kami dulu begini, begini, begini. Kata Nabi Yusuf, tidak mencela sama sekali. Kata Nabi Yusuf, la tathriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan bagi kalian mulai hari ini, tidak ada. Memaafkan tanpa mencela. Dan ini menakjubkan. Kita kalau maafkan, kita bilang, ente memang kurang, ente brengsek, ya saya maafkan. Tapi ente kurang ajar, ente brengsek, ente tahu dulu saya kayak apa, ente kurang ajar, ente kalau, ya sudah saya maafkan. Nabi maafkan tanpa ngomong-ngomong begitu, tanpa ngungkit-ngungkit masa lalu. Kata Rasulullah SAW, la tathriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan bagi kalian. Mereka musyrik di hadapan Nabi. Kemudian kata Nabi SAW, idhabu fa'antumut tulaqa. Pergilah kalian bebas, kalian bebas. Terserah ke mana. Mereka dengan gembira pergi meninggalkan Nabi SAW. Sampai akhirnya banyak masuk Islam di antara mereka. Inilah sifat memaafkan Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Bahkan kepada musuh-musuhnya. Di antara kisah yang menakjubkan, ya. Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Sofwan bin Umayyah. Ya. Sofwan bin Umayyah bin Khalaf ini, dialah setelah bapaknya Umayyah bin Khalaf meninggal dunia. Umayyah bin Khalaf adalah majikannya, majikannya Bilal, yang menyiksa Bilal. Kemudian Umayyah bin Khalaf tewas setelah Perang Badar. Dibunuh oleh Bilal, Bilal yang bunuh, kemudian dikuburkan di Khalili Badar, di sumur-sumur yang ada di tempat Perang Badar. Setelah itu anaknya, Sofwan bin Umayyah, balas dendam, benci sekali kepada Rasulullah SAW. Berusaha membunuh Nabi SAW dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq. Semangat untuk bunuh Nabi SAW. Bahkan ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, dia kabur. Dia kabur. Rasulullah bilang, suruh Sofwan kembali. Saya tidak, bebas dia, tidak usah masuk Islam, tidak apa, suruh kembali sini. Terserah dia pilih. Akhirnya Sofwan yakin, karena tahu Rasulullah SAW jujur, ketika Rasulullah SAW kasih keamanan, dia boleh balik ke Mekah, dia ingin kabur. Dia balik ke kota Mekah, kemudian dia tinggal bersama Nabi, dia masih musyrik. Ya. Kemudian dia ikut Nabi dalam beberapa perangan, di antaranya kalau tidak salah perang Hunain. Kemudian Rasulullah SAW mendapatkan, ketika dalam perang Hunain, Rasulullah SAW mendapat ghanimah yang banyak. Rasulullah lihat Sofwan, senang dengan dunia, lihat kepada onta-onta. Maka Rasulullah SAW ambil 100 ekor onta, Rasulullah SAW kasih Sofwan, ini ambil, subhanallah. Rasulullah ambil lagi 100 ekor onta, Rasulullah SAW kasih lagi, 200 ekor onta, hadiah. Kemudian waktu yang lalu Rasulullah SAW kasih lagi 100 ekor onta, 300 ekor onta kepada Sofwan. Dan ini luar biasa. Harta yang sangat banyak. Sampai Sofwan mengatakan, tidak ada wajah yang paling aku benci di dunia ini seperti wajahnya Muhammad. Fama bariha yu'tini. Tapi Nabi selalu kasih aku. Sampai dia menjadi wajah yang paling aku cintai. Dan ini sifat manusia. Ya. Kalau diberi pemberian, akan luluh. Kedongkolannya luluh, kebenciannya. Ya. Kalau enggak percaya, coba saja kalau bapak ibu kalau ada yang marah sama bapak, coba kasihkan mobil, dia pasti maafkan kita nanti. Oleh karenanya Rasulullah SAW sangat-sangat memaafkan dan sangat berlapang dada, dan itulah ciri-ciri ya apa namanya para anbiya. Ya, kalau mereka tidak mudah memaafkan, mereka akan sengsara hidupnya karena terlalu banyak orang yang memaki, terlalu banyak orang yang mencela, terlalu banyak orang yang membunuhnya. Tapi dia menghadapi semua dengan kesabaran. Itulah Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara teladan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana sikap Nabi kepada anak-anak. Rasulullah Sallam teladan dalam sikap anak, bagaimana sabarnya beliau kepada anak-anak. Suatu hari Rasulullah Sallam begitu sayang kepada cucunya Umamah bintu Abil As. Rasulullah Sallam punya putri namanya Zainab. Zainab menikah dengan Abul As. Punya anak namanya Umamah. Rasulullah SAW bawa Umamah sholat di hadapan para sahabat. Rasulullah SAW yusalli wa huwa hamilu Umamah. Sholat fardu sambil menggendong Umamah. Kalau Rasulullah SAW ingin duduk, Rasulullah SAW taruh.
Kalau salam berdiri, salam angkat lagi. Subhanallah, dia gendong anak sambil sholat. Bagaimana rahmatnya kepada anak-anak. Suatu hari Rasulullah SAW masuk sholat, kalau tidak salah sholat subuh, sholat isya. Rasulullah SAW ingin panjangkan bacaan sholatnya. Fasami'a buka'an Nabi. Kemudian Nabi mendengar buka ashabi. Tiba-tiba Rasulullah SAW mendengar ada suara anak kecil tangisan di masjid. Maka Rasulullah SAW percepat sholatnya. Para sahabat kaget, tidak biasa Rasulullah SAW cepat. Rasulullah SAW, aku tadi ingin sholat panjang, tapi aku mendengar suara tangisan anak-anak. Aku kasihan sama ibunya. Rasulullah SAW percepat apa? Sholatnya. Bagaimana perhatian dia terhadap anak-anak. Ya. Rasulullah SAW, idza marra bisibyan sallam alaihim. Rasulullah SAW kalau melewati anak-anak sedang kumpul, Rasulullah SAW yang mulai kasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tawadhu'nya Nabi SAW perhatian sama anak-anak. Suatu Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Khutbah Jumat. Tiba-tiba Hasan dan Hussein baru pakai baju baru. Jalan terjatuh. Rasulullah SAW tidak tega. Rasulullah SAW menghentikan khutbahnya. Dia turun dari mimbar, dia ambil kedua cucunya, kemudian dia bawa dan dia khutbah lagi. Subhanallah, ajib. Kalau ada khatib sekarang begitu, mungkin, Pak khatib mau kemana? Ini Rasulullah SAW berhentikan khutbahnya, ambil anak-anak, dia bawa. Nggak enak lihat anak jatuh-jatuh, kemudian dilanjutkan khutbahnya. Dialah Rasulullah SAW. So, tadi Rasulullah SAW sedang sholat. Tiba-tiba datang Hasan atau Hussein, kemudian naik di atas leher Nabi SAW, Rasulullah sedang sujud. Kemudian dia menjadikan Nabi kuda-kudaan. Para sahabat sujud bersama Nabi. Nabi sujudnya lama. Tidak angkat-angkat, para sahabat juga nunggu terus. Sampai ada sahabat satu yang angkat kepala, ingin tahu ada apa. Oh, ternyata ada anak-anak di atas Nabi. Dia sujud lagi. Setelah selesai sholat, yang tidak tahu kondisi, datang kepada Nabi. Kata mereka, ya Rasulullah, innaka sajadta sajdatan atalta fiha. Ya Rasulullah, engkau tadi sujud panjang banget, ya Rasulullah. Ahadatha syai', apakah terjadi sesuatu? Am uhya ilaik, ataukah turun wahyu? Ada apa kenapa sujud lama? Kata Nabi SAW, kullu dzalika lam yakun. Semua itu tidak ada yang terjadi. Bukan ini, bukan itu. Walakin ibni hadza irtahalani fakarihtu an ujilahu hatta yaqdi hajatahu. Tapi tadi kenapa saya lama? Ini cucuku, jadikan aku tunggangannya. Dan aku tidak ingin menurunkan dia dari leherku sampai dia puas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Rasulullah SAW biarkan anaknya main-main kuda-kudaan, ya. Yang jadi korban para sahabat sujud lama, Rasulullah SAW yang penting anak ini senang, ya. Mungkin kalau sebagian kita, oh langsung dilempar, langsung dibuang. Tapi lihatlah bagaimana Nabi SAW begitu sayangnya kepada anak. Rasulullah SAW pernah pergi ke rumahnya Anas bin Malik. Anas bin Malik siapa? Anas bin Malik itu pembantunya Nabi. Nabi di antara tawadhu'nya, Rasulullah SAW pergi ke rumahnya Anas, pembantunya. Untuk tengok keluarganya, ketemu dengan ibunya Anas, ketemu dengan neneknya Anas. Dia datang ke rumah pembantunya, dan itulah Rasulullah SAW lakukan. Anas bin Malik punya adik. Ya. Anas bin Malik punya adik masih kecil, dan dia punya burung. Nagar, dia punya burung, dan dia main dengan burungnya. Suatu hari Rasulullah SAW datang, lihat dia sedih. Ternyata burungnya mati. Burungnya mati. Maka Rasulullah SAW datang kepada dia, Rasulullah SAW ngobrol sama dia. Ada yang bilang umurnya masih 4 tahun. Kata Rasulullah SAW, ya Aba Umar, ma fa'alan Nugair. Rasulullah SAW kasih dia kunya. Wahai, namanya kecil dikasih kunya. Abu Fulan masih kecil. Ya Aba Umar, wahai Abu Umar, wahai si Fulan. Maksudnya anak kecil itu, Rasulullah kasih dia kunya. Apa yang terjadi dengan burungmu? Kata para ulama, anak itu mungkin tidak bisa jawab. Tapi Rasulullah SAW berusaha menurunkan levelnya untuk berbicara dengan anak-anak. Dan Rasulullah SAW ingin menghibur dia agar dia tidak terlalu bersedih. Subhanallah. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sebagian kita kalau ngobrol sama anak, seakan kita menempatkan diri kita sebagai dokter, sebagai profesor. Ya anak kita masih kecil, kita turunkan level ngobrol sama dia yang nyambung dengan dia. Ya. Lihatlah bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak. Baik, masih 10 menit. Kita bicara tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istrinya. Ini mohon diperhatikan oleh bapak-bapak. Ya, karena kita sekarang hidup di zaman krisis akhlak, baik akhlak istri maupun akhlak suami, ya. Seorang berusaha menciptakan surga di rumahnya, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Seorang berusaha, rumah adalah tempat yang sangat dia rindukan. Kalau dia keluar, dia ingin pulang. Kalau dia ingin keluar, dia ingin pulang. Ya, kalau seorang suami, ya, setiap keluar ingin balik, berarti dia sudah menemukan surga di rumahnya. Tapi kalau seorang suami di rumah ingin keluar melulu, ini berarti ada masalah. Mungkin ada neraka di rumahnya. Oleh karenanya harus memperbaiki diri antara suami maupun wanita. Lihatlah bagaimana akhlak Nabi SAW. Kita mungkin tidak bisa seperti Nabi.
Kalau tidak kita niru-niru sedikit-sedikit ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik. Di antara akhlak Nabi terhadap istrinya, Rasulullah sallam kalau manggil istrinya dengan kata-kata yang menunjukkan kasih sayang. Rasulullah sallam panggil istrinya Aisyah dengan ya Aish. Ya Aish itu Rasulullah sallam, ini metode orang Arab untuk menyingkat nama dan itu menunjukkan kasih sayang. Dia tidak mengatakan ya Aisyah tapi ya Aishu. Wahai Aishu, yaitu ini, dan ini sampai sekarang masih orang-orang Arab kalau manggil anaknya misalnya Abdullah mereka panggil ya Abudi ya. Kalau Abdurrahman mereka panggil ya Dahmun ya. Jadi mereka Abdul Aziz mereka panggil ya Azuzi, yaitu panggilan-panggilan singkat bentuk kasih sayang. Ini sampai sekarang masih diterapkan oleh orang-orang Arab ya. Rasulullah SAW panggil Aisyah, kadang disingkat namanya. Terkadang Rasulullah SAW memanggil dengan gelaran ya Humaira, ya Humaira. Kenapa Rasulullah SAW panggil Aisyah dengan ya Humaira? Karena disebut para ulama, karena Aisyah sangat putih, sebagaimana bapaknya Abu Bakar juga putih. Saking putihnya Aisyah sampai terlihat rona-rona merah di wajahnya. Karena ada rona-rona merah, Rasul panggil ya Humaira. Ya Humaira artinya wahai wanita yang nampak rona-rona merah di pipinya. Bagaimana seorang wanita tidak gembira dipanggil oleh suaminya dengan panggilan yang menunjukkan kecantikannya? Ya Humaira. Rasulullah dalam manggil aja milih-milih kata ya. Kita sebagai suami terkadang manggil istri dengan namanya, siapa weh fulana ya. Tati sini tati panggil namanya. Harusnya panggil ya sayangku ya. Kan kita mungkin dek ya apa sayang weh cintaku ya. Terkadang seorang di telepon bukan tulis cintaku sayangku, kadang-kadang uminya anak-anak ya. Kadang-kadang tulisannya enggak benar. Pengganggu nomor satu misalnya. Kadang-kadang orang, ya gimana Rasulullah panggil istrinya, ya Humaira. Akhirnya kita juga bisa mencontoh, kita bilang sama istri kita, wahai wanita yang terurai rambutnya, wahai wanita yang mancung hidungnya, wahai wanita yang putih. Rasulullah SAW seperti itu. Ya ini, kita boleh bilang gombal ya gombal, tapi ini gombal yang disyariatkan, tidak jadi masalah. Rasulullah panggil, ya Humaira, wahai wanita yang saking putihnya nampak rona-rona merah di pipinya. Paling tidak, bapak-bapak sekarang, mulai sekarang, panggil istrinya dengan, ya sayangku kek, cintaku kek, ya kasihku kek, ya. Kalau bisa tidak sebut nama ya, kalau sebut nama pun panggilan-panggilan yang indah yang didengar oleh istri mereka senang dengan apa kalau kita menyenangkan orang kita bahagia, menyenangkan istri harusnya lebih bahagia. Bukan karena Nabi SAW mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, sebaik-baiknya yang terbaik bagi istri dan aku suami yang terbaik. Ini isyarat bahwasanya orang yang paling utama untuk kita baiki adalah istri kita. Ya, kalau kita sisihkan waktu untuk kawan, kalau kita mau traktir kawan, kalau kita pilih kata-kata untuk ngobrol supaya senang, kawan senang, istri lebih utama kita ngobrol, kita buat dia bahagia dan yang lainnya. Dia ibunya anak-anak, dia yang mengandung anak-anak kita, dia yang melayani kita di ranjang, dia yang mengurusi kita, kalau kita sakit dia ngurusi, dia teman ngobrol kita, harusnya dia lebih utama untuk kita baiki. Jangan pelit-pelit sama istri ya. Kemudian antara akhlak Nabi SAW, Nabi SAW kalau minum bersama Aisyah, Aisyah cerita, Aisyah kalau minum dari gelas Aisyah, kemudian Rasulullah ambil gelas tersebut, Rasulullah SAW minum dari bekas bibirnya Aisyah. Rasulullah SAW sengaja ambil gelas tersebut, Rasulullah putar, kemudian dia minum dari bekas giginya Aisyah, bekas mulutnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Ini perkara sepele bagi kita, namun tidak sepele bagi Aisyah, wanita yang perasa, yang pun ingin keromantisan, ingin kelembutan. Dia riwayatkan kepada kita, Rasulullah lalu minum, ambil gelasku, dan dia isinya putar gelas dan dia minum dari bekas bibirku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan Aisyah kalau makan kambing, Rasulullah makan kambing dan dia taruh, Rasulullah ambil kambing tersebut, Rasulullah SAW gigit dari bekas gigitannya Aisyah. Ada istri makan apel, mbak ini bu, ambil apel, gigit dari bekas gigitan istri. Yang penting sikat gigi dulu ya. Intinya, lihatlah bagaimana ya perhatian Nabi SAW sampai hal-hal seperti ini. Ya. Rasulullah SAW sebelum tidur, Rasulullah SAW ngobrol, kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum, bittu inda khalati maimunata fatahaddatha Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli sa'atan summa raqada. Aku pernah nginap di rumah Nabi bersama bibiku, istri Nabi itu Maimunah. Rasulullah SAW ngobrol bersama istrinya, kemudian Rasulullah SAW baru tidur. Sampai kata Ibn Hajar rahimahullah, ngobrol bersama istri itu adalah ibadah sebagaimana seorang nutut ilmu. Kita kadang saya misalnya malam-malam saya baca buku, satu jam saya baca buku, kan dapat pahala nih. Ibn Hajar bilang, kamu kalau ngobrol sama istri juga dapat pahala. Sama seperti kamu belajar agama. Kenapa? Karena dua-duanya adalah ibadah. Ya, kita udah pulang dari kantor lama-lama, istri sudah siap-siap ingin ngobrol. Sampai kita lah, sampai kamar, kita gak ngobrol, langsung ngantuk.
sayang, ayah, abi, anak lagi banyak usaha tidur ngantuk, besok bekerja lagi. Tidak sempat ngobrol. Ya. Ya, kadang sudah sampai ke kamar, main HP sendiri, medsos, istri juga medsos sendiri, kita tersenyum sama teman di grup, ternyata tuh cewek yang lain, istri kita, senyum sama temannya di grup, terkadang teman sekolahnya dulu atau laki-laki yang lain. Bagaimana rumah tangga seperti ini? Ngobrol, nggak sempat ngobrol, sibuk dengan WhatsApp masing-masing. Ya, bagaimana mau dapat rumah baiti jannati sementara masing-masing jannahnya, surganya di WhatsApp-nya, bukan di rumahnya. Rasulullah ngobrol. Jadi antaranya sempatkan diri kita untuk mendengar curhat istri, ngobrol. Ya, ngobrol lah. Yang nyambung lah, ngobrol tentang apa, kayak tidak mesti harus ngobrol tentang pelajaran sekolah di Trisakti. Enggak, kita bicara tentang yang lain yang menyenangkan kita dengan istri kita. Ini akhlak Nabi SAW. Di antara akhlak Nabi SAW, Nabi mandi bareng bersama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kuntu aktasilu ana wa Nabi SAW min ina'in wahidin kilana junubun fayubadiruni hatta akulahu da'li. Aku mandi bersama Nabi SAW dalam satu tempayan, kami berdua dalam kondisi junub, maka Nabi mencandaiku ketika sedang mandi. Nabi kemudian mengambil air sampai melombaiku, sampai aku berkata, ya Rasulullah sisakan air buatku, sisakan air buatku. Lihatlah Nabi SAW mandi bareng bersama istrinya. Ketika mandi pun Nabi tidak diam-diam, tapi Nabi canda, bercanda. Ya. Sampai Aisyah balik, Aisyah yang merombai air, kata Rasulullah SAW, da'ili, sisakan air buatku. Ini bercanda ketika mandi. Rasulullah SAW mandi dengan Aisyah, Rasulullah mandi dengan Ummu Salamah. Lihatlah bagaimana akhlak Nabi SAW wasallam, ya, terhadap istri-istrinya. Lihatlah bagaimana akhlak Nabi terhadap Sofia radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Ketika Sofia radhiyallahu anha ingin naik onta, Rasulullah, Sofia orangnya tidak tinggi. Ya. Maka dia untuk naik langsung ke onta berat, maka Rasulullah SAW tegakkan lututnya, kemudian Sofia naik di atas pahanya sebagai pijakan. Bayangkan Rasulullah, manusia terbaik di alam semesta, kakinya dijadikan pijakan untuk istrinya untuk naik di atas onta. Kita mungkin tidak seperti itu, ya. Kita, ya paling tidak kalau istri kita mau ambil sesuatu di atas lemari, kita bilang, ayo sayang, silakan naik di pahaku. Yang penting jangan lama-lama, kamu berat misalnya. Tetapi paling tidak kita bukakan pintu buat istri. Kalau kita naik mobil, silakan sayang, kita tutupkan. Istri merasa terhormat, apalagi depan teman-temannya, lihat suaminya memuliakan dia. Dia bangga, kan? Dia bangga punya suami seperti itu. Ini bukan malah sebaliknya. Sayang itu, angkat gas, masukkan ke dalam mobil, angkat, bantu istri. Ya. Kita jauh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah Rasulullah Sallam ketika sedang iktikaf. Datang Sofia radhiyallahu anha, kemudian ngobrol bersama Nabi. Rasulullah Sallam sedang iktikaf, berhenti iktikafnya, ngobrol dulu sama Sofia. Ngobrol. Istrinya mungkin ada sesuatu, dia ngobrol. Dia tidak bilang, saya lagi itikaf kemah, datang-datang. Enggak, dia datang ngobrol. Selesai itu Rasulullah SAW bukan cuma taruh, dilepaskan di masjid. Lalu rumah Sofia belakang, cuma dekat. Kalau kita ke Masjid Nabawi, kan kita menghadap selatan, menghadap kiblat, rumah Sofia di belakang sini. Ya, sebelah utara, sebelah kanan. Ya. Rasulullah keluar dari masjid, ngantar istrinya. Kemudian balik lagi. Padahal sedang itikaf. Ya. Rasulullah SAW sedang itikaf, Rasulullah SAW keluarkan kepalanya, kemudian disisir oleh Aisyah radhiyallahu anha. Romantis Aisyah. Makanya ibu-ibu juga suaminya rambutnya disisir, ya. Jangan suruh sisir sendiri, sisir. Bagaimana Aisyah menyisir apa? Ini kita bicara tentang Nabi kepada ibu-ibu, ya, kepada istri-istrinya. Tentunya kita bicara akhlak Nabi. Nah, kalau saat-saat kita bicara akhlak wanita terhadap suami, tentu pembahasannya lain. Tapi intinya demikian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan bersama Aisyah radhiyallahu anha bersama para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah SAW berkata, taqaddamu, kalian jalan di luar. Para sahabat jalan. Setelah jalan jauh, Rasulullah SAW mengatakan, ta'ali, usabikuki. Ya Aisyah, ayo kita lomba lari. Rasulullah lari sama Aisyah, lomba lari. Kemudian Rasulullah, kan Rasulullah sudah tua. Aisyah masih gadis remaja, kemudian lari cepat. Subhanallah, berjalan dengan waktu. Aisyah sudah lupa ini. Tiba-tiba satu hari, setelah Aisyah agak gemuk, entah berapa tahun kemudian, Rasulullah tidak ingat. Rasulullah SAW tetap ingat kenangan romantis tersebut, lomba lari bersama Aisyah. Setelah bertahun-tahun Aisyah sudah menjadi mulai gemuk, tiba-tiba mereka suatu saat dalam kondisi safar, sama Rasulullah SAW suruh para sahabat jalan di luar. Setelah mereka jalan di luar, Rasulullah bilang, ayo Aisyah, kita lomba lari lagi. Ketika lomba lari, Rasulullah SAW yang menang. Kemudian Rasulullah SAW berkata, hadihi bitilka, ini untuk draw kita, ini satu sama, untuk membayar yang lalu aku pernah kalah.
Wallahu alam bisawab. Demikian saja apa yang disampaikan kepada para dosen sekalian dari Trisakti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita berjumpa di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.